Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di depan saya ada dua buah termos stainless. Yang satu mereknya yang hijau ini K2. Kalau yang merah ini mereknya Suma, teman-teman. Nah, sebelum kita buka, teman-teman mohon subscribe dulu ya, teman-teman. Yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih. Nah, teman-teman, kedua termos ini kapasitasnya ini 0,7 liter, teman-teman. Ini termasuk yang sedang lah. Kalau yang di bawahnya kan ada 0,5. Kalau yang paling besar ini ukurannya 1 liter, teman-teman. Di atasnya ini. Nah, ini juga 0,75, teman-teman. Ukurannya. Nah, perbedaannya ini harga jelas berbeda, teman-teman. Kalau yang merek Suma ini harganya 140 untuk yang 0,7 liter. Kalau yang merek Q2 ini mereknya ini harganya 90-an, teman-teman. Yuk kita buka aja dalamnya. Ini ada tasnya, teman-teman. Dapat tas kalau kita bepergian, kan ini bisa dicangkolin ke pundak kalau kita mau ke gunung atau kemana, buat bisa dicangkolin tempeng. Nah, yang ini juga sama, teman-teman. Dapat tas dan tulisannya Suma. Kalau yang ini nggak ada tulisannya, teman-teman. Kalau yang ini ada. Di tasnya juga ada mereknya Suma. Ini ada produk-produk Suma, teman-teman. Kalau dari ini. Semuanya bahasa Inggris, teman-teman. Saya nggak ngerti. Termos merek Suma ini, teman-teman. Yang merek Suma ini. Ini yang pertama kali keluar di, setahu saya ya, maaf kalau saya salah. Pertama kali ada termos model stainless kayak gini. Ya, pertamanya merek Suma, teman-teman. Kalau yang ada yang Q2, ada yang Fuji, macam-macam pokoknya banyak lah. Yang lebih murah dari termos Suma ini banyak pasaran, tapi harganya emang lebih miring dari termos Suma. Kalau ini yang pertama keluar, setahu saya ini. Oke. Nah, ini perbedaannya, teman-teman. Kalau yang Q2, yuk kita buka. Ini kan diputar. Nah, ini nggak pakai bling, teman-teman. Kelihatan kan? Ini semuanya stainless. Dalamnya juga stainless. Stainless semua. Kalau ini jeplakinya kan gini. Nah. Kalau ada airnya kan ini begini, teman-teman. Nah, ini kan kalau mau kita nuangin ke gelasnya, ini kan sebagai gelas kopi atau apa. Nah, dituangin ke sini. Ini kalau udah jeplak, ini enggak bakalan keluar, teman-teman. Kalau mau nuangin ini jeplak ini. Ya, teman-teman. Kalau yang ini menurut pengalaman saya, kalau diisi kopi terus dipakai, ini paling kekuatannya 6 jam, teman-teman. 6 jam kalau yang merek Q2. Nah, kalau yang Suma nih, ini juga sama, teman-teman. Dalamnya stainless. Kalau yang mahal nih, teman-teman, ada stikernya. Di sini juga ada
Ini bukan stiker teman-teman. Ini seperti cat di apa? Stempel. Nah, ini juga sama stainless dalamnya. Kalau yang ini belakangnya gini teman-teman. Cara in bukanya. Kalau yang ini kayak gini. Nah, nuanginnya kan gini. Kalau ini nih ada plastiknya teman-teman. Botolnya tuh. Gelasnya nih ada plastiknya. Kalau ini nuanginnya di ceplak teman-teman ke atasin terus dituangin gini. Kalau nutupnya gini. Biasanya kalau diginiin juga gak tumpah teman-teman. Nih seal karetnya. Sealnya yang bikin awet panas tuh ininya teman-teman. Ada sealnya. Nah kalau yang merek Suma ini teman-teman, kalau kita isi pagi sampai sore juga masih hangat teman-teman. Ya sekitar 10 jaman lah. Ini bisa tahan panas. Saya saranin kalau mau beli yang ini teman-teman, merek Suma. Mahal sedikit tapi kualitasnya bagus. Ya segitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.